Kita sudah berada di daerah Swiss. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Interlaken Oss. Di depan sana sudah mulai terlihat pegunungan Alpennya. Ya, kereta yang menuju ke Interlaken itu kereta api double decker. Inilah suasananya untuk kereta api double decker. Iya, boleh kita lihat. Ini saya ambil dari atas kereta api. Ya, seorang diri, bingung dia karena mencari temannya. Oke, baik. Saat ini saya sudah masuk ke dalam stasiun kereta api Basel dan akan menuju Interlaken, salah satu kota kecil yang dipenuhi oleh salju. Untuk transportasi dalam kota, mereka memakai tren dan bus. Dan stasiun ini juga terkonektif ke transportasi dalam kota. Saat ini menunjukkan pukul 12 waktu Basel. Dan ini merupakan kota terakhir di Jerman yang berbatasan langsung dengan Swiss. Inilah situasi dan kondisi di stasiun kereta api Basel. Situasi dan keberadaan pemirsa dan masukan, selamat berjumpa kembali. Saat ini kami meninggalkan negara Jerman menuju ke Swiss dengan menggunakan kereta api cepat. Kami tadi berangkat dari Wörthal jam 8.15 waktu setempat.